Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motoran Vlog. Okey guys, jadi hari ni aku nak kongsi dengan korang tentang sebuah ataupun satu jenama motosikal yang asal daripada Malaysia lah. Jenama ni memang asal dari Malaysia, cuma produk-produk yang dia pasarkan tu diambil daripada China lah. Kalau kau nak tahu, iaitu jenama Demak. Jenama Demak ni kira motosikal yang agak famous jugalah pada tahun 2017, 2016 macam tu kan. Memang agak famous, banyak orang pakai sebab harga dia yang agak murah. Jadi kau nak tahu tak kenapa jenama Demak ni gagal dekat Malaysia dan akhirnya bankrap? Orang kata bankrap lah ataupun tutup kilang. Jadi kalau kau nak tahu, kau kena tonton video ni sampai habis dan jangan lupa tekan butang subscribe kerana subscribe itu percuma, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi jom kita tengok intro ni dulu. Okay guys, ya yeah, itu kita nak cerita tentang Demak motor yang dibawa oleh DNC Asiatic Holding Sdn Bhd ke dalam Malaysia, telah menamatkan operasinya pada 31 Mei 2018 akibat kerugian operasi. Kira company Demak ni jatuh kerana kerugian operasi yang terlampau lah. Pada permulaan, syarikat ini ditubuhkan dengan strategi permulaan adalah untuk menawan pasaran dengan perang harga. Memang motosikal jenama Demak ni memang harga murah-murah dan berpatutan. Memang banyak orang boleh belilah tentu. Dan modelnya, reka bentuk agak menarik, banyak yang menarik. Dan namun disebabkan komisen yang diberi kepada pengedar agak tinggi hingga menjejaskan keuntungan Demak motor. Dan sejak 2002 hingga 2015, Demak motor mengalami kerugian yang amat tinggi. Dan akhirnya pada 2015, Demak motor menstruktur semula agihan komisen, tetapi ditentang oleh pengedar Demak yang selesa dengan komisen yang agak tinggi seperti sebelumnya. Dan kerana Demak motor khawatir diboikot, dan Demak motor akur untuk terus membayar komisen seperti sebelumnya dan terus mengalami kerugian yang agak tinggilah. DNC Asiatik mula melabur dalam pembinaan kilang kedua mereka di Banting, Selangor selepas kilang pertamanya di Kuching, Sarawak, dan membawa masuk motosikal jenama MV Agusta dengan harapan membawa sinar baru kepada DNC Asiatik Holding untuk terus bertahan dalam pasaran pemotoran Malaysia lah. Dan selain di Malaysia, DNC Asiatik juga mempunyai kilang di Sri Lanka. Part motosikal Demak motor diimport dari China dan dipasang di kilang di Malaysia. Namun bagi operasi di Sri Lanka pula, part yang tidak dapat dihantar terus daripada China masuk terus ke Sri Lanka kerana proses import export yang agak rumit. Jadi part-part yang dah ada di Malaysia harus diimport semula ke Sri Lanka kerana tak boleh diimport terus daripada China ke Sri Lanka kerana ada masalah import export lah, dan mengalami penghantaran yang kira dia punya charge penghantaran tu agak jadi double lah. Sebab apa? Dari China hantar ke Malaysia dan Malaysia hantar semula ke Sri Lanka, menjadikan dua kali. Dan walaupun begitu, ia masih meneruskan operasinya di Sri Lanka sehinggalah polisi perniagaan antarabangsa Sri Lanka tidak membenarkan aliran tunai keluar daripada Sri Lanka. Hanya separuh sahaja keuntungan dari Sri Lanka dapat dibawa keluar, dan keuntungan sedikit dan berdepan polisi tersebut amat membebankan syarikat DNC Asiatic Holding. Dan akhirnya impian dan cita-cita Demak motor terkubur pada 2018 yang lalu, bersamaan 31 Mei 2018. Kira dalam jangkauan 15 tahun juga Demak ni bertapak di Malaysia dan akhirnya tutup begitu saja. Dan pada akhir tahun 2020 yang lalu, ada satu jenama motosikal dari Malaysia baru keluar yang
kira selepas kejatuhan Demak di Malaysia, motor jenama ni muncul, iaitu Aveta Global Marketing. Model-model motor yang dia keluarkan buat masa ni daripada Aveta Global Marketing ni ada 3 model yang aku tahulah. Jadi mungkin dia punya model ni ada mirip-mirip dengan Demak. Jadi kalau kau nak tahu lebih lanjut tentang Aveta Global Marketing ni, kau kena tonton di video yang akan datang lah. Aku akan bahas di video seterusnya. Dan kalau kau nak tahu lebih maklumat tentang dunia pemotoran Malaysia, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Okay guys, itulah tadi sedikit penerangan tentang kenapa Demak Motor ataupun DNC Asia Holding Sendirian Berhad ni gagal dalam kira dalam dunia pemotoran Malaysia lah, kenapa dia tutup kilang dia. Jadi kalau video ni bermanfaat untuk korang, dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Banyak lagi info aku nak kongsi dengan korang, jadi jangan lupa teruskan menonton dan teruskan support channel ini. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cagaran. Puasa sekarang aku salut dan semua yang bagi harapan. Tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau merbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimun dan tiada siapa yang perasan. Corona kau tak percaya, hadir macam hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malas sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil Kinabalu. Repo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuba sampaikan. Dalam bahasa dan pesan, jadi simpan jadikan pedoman.